Hai sahabat zodiak ID. Jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang rezeki menanti di akhir minggu. 7 zodiak yang bakal hoki di akhir minggu ini. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Rezeki menanti di akhir minggu. 7 zodiak yang bakal hoki di akhir minggu ini. Hari-hari berjalan begitu cepat. Tak terasa kita telah menjalani setengah minggu di bulan Juli ini. Di minggu yang singkat ini mungkin tidak banyak perubahan yang kita buat. Namun meskipun kecil, suatu perubahan memiliki makna yang besar. Dengan sedikit perubahan pun seringkali dapat berpengaruh besar terhadap jalan menuju kesuksesan. Namun tentu setiap perubahan yang dilakukan memerlukan usaha dan kerja keras menuju kesuksesan tersebut. Di samping kerja keras, keberuntungan dan pikiran yang positif juga menjadi kunci esensial untuk meraih sukses. Melihat dari sifatnya berikut telah zodiak ID rangkum daftar lengkapnya. 1. Gemini. Gemini cenderung berada dalam suasana hati yang romantis hari Sabtu ini. Anda mungkin baru saja jatuh cinta hari ini. Situasi yang sulit akan memunculkan sifat kompetitif dalam diri Anda dan memacu Anda untuk mencapai keunggulan fisik dan mental. Kapasitas dan kecerdasan Anda akan dibuktikan dengan pekerjaan Anda. 2. Cancer. Cancer tahu cara menghasilkan uang, dan bahkan lebih baik dalam memanfaatkannya. Hari ini, satu mata Anda akan tertuju pada perkembangan di pasar saham, dan yang lainnya pada brosur perusahaan pariwisata. Ya, Anda mungkin berencana untuk menghabiskan uang untuk liburan, hiburan, dan semakin dekat dengan keluarga Anda. Investasi apa yang lebih baik daripada yang dilakukan untuk memperkuat ikatan keluarga? 3. Aquarius. Selamat, Anda telah membahas langkah pertama menuju sukses. Langkah kedua, melibatkan pikiran yang ingin tahu dan sikap bertanya. Kemudian, Anda dapat menggunakan jalan pintas dan sedikit berkompromi dalam kualitas. 4. Scorpio. Scorpio mungkin akan disibukkan dengan serangkaian acara sepanjang hari Sabtu ini. Anda mungkin tidak dapat mengelola kekacauan dan kebingungan yang disebabkan oleh terlalu banyak hal pada saat yang bersamaan. Namun, Anda muncul sebagai pejuang karena kekuatan ketahanan Anda. Anda disarankan untuk berjalan lambat, namun mantap, mengambil satu masalah pada satu waktu dan menyelesaikannya. 5. Sagittarius. Anda menguasai pendengaran Anda hari ini. Anda cenderung menjadi ahli dalam membaca pikiran orang. Semuanya adil dalam cinta dan perang. Itulah yang Anda yakini. Menangkan kekasih Anda dan memulai perjalanan menuju tujuan yang tidak diketahui. 6. Capricorn. Seperti Anda belum terlalu banyak bekerja, tanggung jawab baru akan membuat Anda sibuk sepanjang hari. Kegembiraan yang Anda gunakan setiap hari akan melemah, dan akhirnya mereda di penghujung hari. Ini terutama karena Anda akan membakar energi dan sumber daya Anda dalam membantu orang lain. Tapi ada sisi baiknya juga. Status sosial Anda akan meningkat secara dramatis karena sifat baik Anda.
7. Pisces. Sumber kreativitas Anda menyembur setiap hari seperti tidak ada hari esok. Anda hanya perlu mengaturnya pada momen yang tepat. Pastikan dalam posisi untuk menerapkan semua ide revolusioner yang muncul dalam diri Anda dalam sekejap. Kata-kata Anda akan memenangkan banyak pengagum hari ini. Jadi lepaskan hambatan Anda. Baiklah. Demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang rezeki menanti di akhir minggu. 7 zodiak yang bakal hoki di akhir minggu ini. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia. Dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat. Dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021. Juga informasi unik menarik tentang rezeki menanti di akhir minggu. 7 zodiak yang bakal hoki di akhir minggu ini. Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe. Dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa follow juga Instagram kita di @zodiakgram. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.